yang telah dikerjakan 11 bulan dan kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami, saya mewakili pemerintah Kabupaten Tolikara dan juga mewakili 51 kepala distrik seluruh Kabupaten Tolikara. Kami, kepala distrik adalah kepala wilayah kami, beberapa wilayah, 4 wilayah kami pimpin dan kita jaga masyarakat dan jaga pembangunan. Maka kami dari kepala distrik sekarang merasakan berapa aspek pembangunan yang toprosan-toprosan yang PJ Bupati Martin Kogoyang sudah lakukan 11 bulan menjalan sekarang ini, sudah kami rasakan. Dan juga kami pemerintah Kabupaten Tolikara tidak pernah tugas di Kabupaten Tolikara, tapi di kantor-kantor sekarang sudah aktif. Dan juga kami pemerintah, saya sebagai Hasen, kami sudah menikmati aturan-aturan yang benahi yang betul-betul. Maka kami juga menikmati aturan itu. Maka di selama 11 bulan menjalan ini di Kabupaten Tolikara nyaman, damai dan tertib terkendali. Karena sebelumnya itu manusia di berkeliaran kabupaten di ibu kota Karubaga ini pegang parang apa segala macam kerusuhan yang berbagai macam di Tolikara ini. Tapi setelah PJ ada di sini, pegang parang pun masyarakat apapun di Tolikara atau ibu kota Karubaga ini sudah nyaman. Maka kami juga kepala distrik masing-masing 24 jam dengan masyarakat, kami juga rasa nyaman, tidak pusing-pusing lagi urus masalah, urus apa-apa. Maka kami jaga masyarakat di lapangan, kami rasa pemimpin yang model bagaimana kami ditolak, yang PJ Bupati Martin Kogoya dilanjutkan sampai pengamanan pemilu sampai 2024. Karena tertib dan terkendali, karena kita sudah rasakan. Kalau nanti pembangunan juga berapa distrik sudah kami sudah rasakan, jalan, jembatan maupun gedung-gedung kantor-kantor distrik juga sudah permanen semua. Maka kami yang jaga masyarakat dan atas namakan intelektual maupun siapa mengatasnamakan mahasiswa, bukan kalian yang jaga masyarakat. Kami yang 24 jam jaga masyarakat dan kita yang urus masyarakat. Jadi apapun kepentingan kita ditolak, kita seluruh mengatasnama 46 distrik yang induk dan perwakilan 51, semua jumlah 51 distrik, kita sifatnya mendukung PJ Bupati Martin Kogoya lanjutkan sampai pengamanan pemilu 2024. Terima kasih. PJ lanjutkan. PJ lanjutkan. Wah, wah, wah.